Nak pergi mana? Main. Dah tu main. Nanti kena hujan, korang demam. Betul sangat, Opah. Tiap-tiap kali balik, baju kotor dah basah kuyuk. Jadi hari ni, korang duduk rumah, jaga kain jemuran. Kalau hujan, cepat-cepat ambil. Akak nak keluar. Alah, kenapa kita orang? Opah kan ada? Huh? Siapa yang buat akak kena cuci balik semua baju semalam? Kita orang. Tahu tak apa? Cuma sweeping. Kain dah ambil? Huh? Mestilah dah. Ha, akak engkau tak balik lagi? Belum. Ha? Hello, siapa ni? Akak lah. Akak. Upin ni. Upin, bagi tahu Opah, akak balik lambat sikit. Hujan lebat. Lupa nak bawa payung. Akak kat mana? Kat kedai rujuk tepi jalan ni. Baik. Upin pergi ambil akak. Nah. Ha? Tak payah. Upin, akak terlupa bawa payung. Dia tak dapat balik. Huh? Sianya. Mari kita pergi ambil dia. Mesti dia dah haru, kan? Jom. Ada payung ni je. Itu payung kesayangan akak. Ni payung akak. Jangan sesekali korang guna. Nanti rosak. Aku tahu. Lompat di tata. Nasib baik dapat. Malunya aku. Okey, satu. Bila nak berhenti ni? Makin lebat pula. Akak! Hah? Korang datang nak ambil akak? Kan akak dah kata tak payah. Tapi kita orang risaukan akak. Kita orang kan adik yang baik. Kan, Ipin? Betul-betul-betul? Apa korang pakai ni? Baju hujan buatan sendiri. Pandai! Akak ada hadiah untuk korang. Cubalah pakai. Wah! Baju hujan! Ngam-ngam badan korang. Terima kasih. Sayang kakak. Sama-sama. Jom balik. Akak. Tepi!
Tak bagus. Geramnya kau. Saya pula. Tak boleh. Nanti jatuh kau nangis. Kau harus marah kita orang. Apalah budak-budak tu buat? Petuah punya budak. Malam-malam buta melompat-lompat. Turun cepat. Mari duduk sini. Jom. Apa hal melompat-lompat tadi? Nak rumah ni roboh? Kena. Sebenarnya kita orang berlatih tadi. Betul-betul-betul. Nak cuba lompat jauh-jauh. Tadi main kita orang kalah. Banyaklah alasan. Dah. Opa tak nak Upin, Ipin melompat-lompat lagi. Bahaya. Faham? Tapi tak tinggi pun. Kalau dah nak jatuh, tak kira tinggi rendah. Bila patah sana sini, dah tak guna menyesal. Baik, Pak. Minta maaf. Yelah. Papa marah lagi. Tak. Opa masuk tidur dulu. Selamat. Kau basah. Upin, takut. Nanti akan marah. Macam mana ni? Biar aku cakap dengan Opa. Opa tak marah. Kau tunggu sini. Opa.
Ya, nak apa? Opa, mari kejap. Sini, sini. Datu, pergi mandi. Jangan risau. Baik, Opa. Apa hal, Opa? Ipin terkencing atas silam. Apa? Rose, jangan nak marah-marah. Nanti jemur tilam tu. Baik, Opa. Selamat korang. Lain kali jangan main lompat-lompat sangat. Lebih-lebih lagi waktu malam. Nanti terkunci malam. Dengar tu. Main je tahu. Dengar. Opah naik dulu ya. Baik, Pa. Dua tiga ikan bakar. Ini sangat gelagar. Itulah, kenapa cakap? Buat malu je. Apa yang nak malu? Biasalah tu. Aku pun dulu selalu kencing malam. Iya. Tapi semenjak mak aku tak bagi minum air sejuk malam-malam dan kena pergi tandas sebelum tidur, aku dah tak kencing malam lagi. Yang paling penting, mak aku kata jangan suka lompat-lompat malam-malam. Oh. Opa pun cakap macam tu. Ipin, mesti tilam kau bawa hancing. Ipin, cuba kau bawa sana pula. Tak bau hancing pun? Bau wangi. Memanglah. Akak dah basuh.
Terima kasih. Sayang akak. Sama-sama. Malam ni, kalau terkencing lagi, basuh dan jemur tilam sendiri. Huh? Ipin janji tak akan terkencing malam lagi. Yelah tu. Iya. Dah, jom tolong akak. Pegang belah sana. Jom. Cakap, Ipin tak kencinglah atas tilam. Hah? Mana kau tahu? Kau tidur? Tahulah. Semua sebab atap berbocor. Lagipun, tilam tak bawa hancing pun. Dah tu. Rose, besok cari orang baiki. Baik, Opa. Malam ni kita orang nak tidur mana? Di kerusi panjang depan TV tu. Huh? Yeay! Boleh tengok TV sambil baring-baring. Betul-betul. Eh, nanti TV yang tengok korang. Ini apa tu? Apa-apa. Opah yang matikan elektrik. Takut Lita pintas. Dah, mari tidur. Mari, Opah. Lambatlah. Tak suka tau. Angkat motor. Ya, Ros. Banyak kan di sini hari, ya? Aik, Uncle baru nak buka kedai. Iyalah, Rose. Itu semalam hujan banyak lebat. Tengok apa sudah jadi. Ternaknya. Tuh, baik-baik. Nanti jatuh. Yelah. Atuk tak apa-apa. Tak. Aduh. Abang ku tak tanya. Sampai. Abang Salih tak apa-apa. Dah lambat. Apalah batu ni? Ruh tengah jalan. Hai, Yoyo. Sendiri salah sama batu juga ada marah. Itu batulah, mana boleh nampak? Hei, Sali. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Hai, Rose. Ini saja kah?
Mana lagi? Pagi tadi lambat bangun. Ha-ha. Semalam tak dapat tidur. Bumbung rumah kita orang bocor. Penat kita orang. Kena alih barang. Banyak kesian. Teruk sangat ke bocornya? Sangat-sangat teruk tu. Sampai kita orang tak ada bilik nak tidur. Alah, ruang tamu dengan bilik Upi Ipin je. Opa suruh cari orang baiki lah ni. Hah? Atuk boleh tolong? Aduh, sakit je. Banyaklah aduh kau. Sekejap. Atuk nak kemas barang-barang ni. Sedapnya. Nah, Atuk. Terima kasih, Alang. Dah tak risaulah kalau hujan lagi malam ni. Semua dah dibaiki. Hebatlah, Atuk. Semua boleh buat. Biasalah. Korang tengok dan belajar macam mana Atuk buat. Mana tangga? Macam mana nak turun ni? Alamak. Cepat. Zali. Bye-bye. Dia sepahnya. Semua ni. Ha-ha. Cuba pergi tengok bilik korang. Semua baru juga ke? Yeay! Banyaknya. Dia berkenang-kenang. 2-3 kelapa muda. Saya mau tangkap semua. Tunggulah Upin Ipin sampai. Tak payah tunggu. Kita tolong tangkap untuk diorang juga. Jom. Lepas tu, kau nak tangguh dalam apa? Yalah. Tak apa. Kita tunggu Upin dan Ipin juga. Mana diorang ni? Sedapnya. Mestilah sedap. Percuma. Betul. Terima kasih, Uncle. Sama-sama.
ini ada plastik, ini ada getah. Plastik? Budak Kici, mau buat apa sama ini barang? Alamak, habis lagi tipin. Mesti kena marah ni. Cepat-cepat, jom. Tarik, tarik. Lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Itu pun dia orang datang. Betul. Apa soal lambat? Uncle Mu tu belanja ABCD. Kenalah duduk makan dulu. Makan sendiri. Bukan ajak. Yolah, saya pun lapar juga. Ambil seorang satu. Kenapa berlubang-lubang? Untuk udara masuk, barulah boleh bernafas. Betul? Itu pun tak tahu. Apalah kau ni, Fizi? Yalah, buat malu saja. Ada telur dia juga. Tak sabarnya nak tengok dia jadi kata. Betul. Kau nak bela sampai dia jadi kata? Oi! Buat apa tu? Tangkap berudu. Berudu? Nak buat apa dengan berudu tu? Dah tu, parit tu kotor. Pergi balik. Baik tu. Hey,
Kelinya. Tak ada benda lain ke yang kau berdua nak main? Dahlah kotor. Busuk pula tu. Nakal lagi. Kena-kena. Besok pergi lepaskan balik ke tempat asal dia. Alah, kita orang nak belum. Nak tengok macam mana penutu jadi kata. Untuk apa? Saja nak tahu. Betul-betul-betul. Cuma. Akak tak kira. Sebelum rumah ni penuh dengan katak, baik korang lepaskan semua. Besar tu nak pergi kipat. Tengok. Dah ada kaki. Iya, udah macam di kata. La 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 la. La 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 la. Mari kita menyanyi. Lompat di kata, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi. Lepaskan. Eh, sama lah kita. Tapi kita tak boleh lepaskan kat parit hari tu. Kenapa? Sebab parit tu dah kering. Sikit air pun tak ada. Berudu tak boleh hidup kalau tak ada air. Kasiannya. Betul-betul kita kena cari tempat lain. Mana pula? Aku tahu. Selamat. Tak ada orang. Kita lepaskan kat sini. Nanti hari-hari boleh datang tengok. Ha, buat apa tu? Apa yang kamu sorok tu? Tak ada apa-apa. Dalam kolam ni hanya boleh tahun ikan. Benda lain tak dibenarkan. Benda lain? Benda macam... Beru...
Satu. Faham? Faham, cikgu. Macam mana cikgu tahu? Nampaknya kita kena cari kolam lain. Lagipun kolam ni tak sesuai. Ada ikan. Nanti ikan makan dulu. Setuju. Kita bawa balik je dulu. Nanti kita jumpa dan lepaskan kat sungai. Boleh juga tu. Harap-harap sempat tengok dia jadi kata. Kenapa ada lagi ni? Nanti akak buang, baru tahu. Jangan! Sayanglah sangat. Apalah kak. Mestilah. Akak tengok. Ada yang dah keluar kaki sebelah. Nama dia Copot. Tengok, yang tu dah ada dua kaki. Nama dia Deba. Dah semakin banyak nampak. Sebab telur dia, semua dah jadi berudu. Yelah tu. Pandaikan kita orang jaga. Hidup je. Kita boleh je lah. Macam senang je. Tak boleh, tak boleh. Ya, nak juga. Tak boleh. Apa bising-bising ni? Dia orang ni, Opa. Degil. Opa, kita orang nak beli berudu-berudu ni. Bolehlah, Opa. Korang tahu berudu ni apa? Katak. Tahu pun. Lepas tu nak buat apa dengan katak tu? Kita orang lepaskanlah. Kita orang nak belajar je. Hari tu, cikgu ada cerita pasal kejadian katak. Betul? Oh, iya ke? Cuba cerita sikit kat opah. Macam ni, opah. Mula-mula... katak bertelur dalam air. Dari telur, keluar berudu. Berudu berenang macam ikan. Lama-lama, berudu tu tumbuh dua kaki. Lepas tu, dua tangan. Ekornya pun jadi pendek. Jadi katak dewasa. Lepas tu, katak dewasa akan bertelur lagi. Tamat. Biarkanlah, Ros. Baguslah diorang nak mengenali alam. Jaga berudu ni boleh buat diorang bertanggungjawab. Tapi, gelilah. Nanti, buat je katak terlepas dalam rumah. Macam mana? Akak jangan risau. Kita orang akan beli berudu ni di tempat lain. Tempat mana? Adalah. Kita orang pergi dulu. Terima kasih, Opa. Alah, Opa. Atuk. 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 Ya, ada apa? Tersengih-sengih. Atuk. Atuk kena tolong kita orang. Tolong apa pula? Tolong kita orang jaga dia. Berudu? Betul-betul? Bolehlah, Atuk. Bolehlah. Atuk pula. Jagalah sendiri. Alah, jaga kejap je. Sampai jadi katak, kita lepaskanlah. Nak. Sampai hati Atuk. Yelah. Mari ikut Atuk.
Klorin supaya brudu boleh hidup dalam air ini. Sedia? Datang ni, Bob! Cepat! Nampak betul-betul lah! Selamat jalan, anak kata! Jumpa lagi! Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Jojo sama Mr. Beams, bukain Han. Kita bukan zombie. Ah, Kak Jojo, masuk-masuk cepat-cepat. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Aku takut banget. Aku gak mau mati nih makan zombie. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si Bencong Sleport juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kok Jojo mana? Aku dia gak ada. Jangan, aku masih suci.
Apa? Ya! Nggak jadi dimatiin? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran nggak punya otak ternyata.